Berhubung dengan pelucutan saya tidak ada banyak perkara yang nak nyatakan. Cuma saya mengesahkan pada hari Isnin baru-baru ini, saya telah menerima surat resmi daripada Setiausaha Agong yang memaklumkan saya telah dilucutkan daripada keahlian UMNO. Dan pelucutan itu berdasarkan kepada beberapa section-section yang telah disebut dalam surat tersebut. Cuma disebutkan section-section yang berkenaan, tetapi sehingga kini saya tidak pernah diberitahu apakah perkara yang sabit kesalahan. Section-section itu sebenarnya saya hafal sebagai Setiausaha Agong, sebagai ahli parti selama 43 tahun, Ketua Bahagian 35 tahun, Ahli Majlis Tertinggi 28 tahun, dan Setiausaha Agong Parti, Ketua Penerangan Parti. Section-section yang disebut itu memang saya hafal. Saya faham sangat-sangat, dan itulah juga section yang saya berpegang selama 43 tahun saya menjadi ahli UMNO. Cuma malangnya, apakah tindakan saya yang disabitkan dengan section itu sampai hari ini tidak disebutkan kepada saya. Namun begitu, saya tidak hendak pertikaikan perkara itu. Saya terima seadanya keputusan Presiden Parti dan Majlis Tertinggi untuk melucutkan saya menjadi ahli. Dan saya telah bertemu dengan jawatankuasa UMNO bahagian 4 peringkat di Terengganu. Dan saya telah bertemu dengan semua ketua cawangan 4 peringkat di Terengganu untuk meminta mereka jangan meninggalkan UMNO. Begitu juga saya mungkin dilucutkan sebagai ahli UMNO, tapi isteri saya, anak saya, keluarga saya, ahli-ahli UMNO cawangan cabang 3 Haji Musa yang lebih dari 300 adalah adik-beradik dan sanak saudara saya, insyaAllah mereka kekal sebagai menjadi ahli UMNO dan biarlah saya seorang sahaja yang dilucutkan. Kerana saya berpegang pada prinsip menjadi ahli itu sebagai satu formaliti, tetapi perjuangan tak berasaskan kepada ahli.